Yuk, kita buka dulu. Padahal sih gak ada yang nyangkut. Oh guys, nah ini filter Armada yang pernah gua share cara pemasangannya di YouTube. Nah, ini udah kira-kira udah 5 bulanan lebih. Jadi si filternya ini sebenarnya bagus, ausnya juga kencang kan, dan akuarium juga jernih. Tapi sayangnya entah kenapa suaranya itu mulai keras, jadi kayak mulai jadi kayak muternya tuh kedengeran banget keras loh. Dan kalau malam terlalu berisik banget, jadi kalau malam bisa gue matiin. Dengar kan suaranya, dia keras banget. Jadi agak ngeganggu gitu suaranya. Dan pernah beberapa kali mati, nggak bisa dihidupin. Nah, pas waktu itu mati, ternyata bisa hidup pas gua goyang-goyang itu, dan dia hidup lagi. Setelah mati-matian, setelah sering mati itu, nggak lama dia suaranya keras. Pernah terus gue buka bawahnya itu, nah ternyata di motornya atau di baling-baling juga nggak ada kotoran yang nyangkut sih, tapi ya nggak tahu sih kenapa. Padahal lumayan bagus, dia cuma 15 watt, terus 800. Nyedotnya 800 liter per jam. Kalau untuk tipe lain gue belum pernah pakai, atau merek lain gitu. Nah, kalau kalian ada saran atau mungkin kalian tahu penyebabnya kenapa, bisa komen. Nah, sebenarnya di sini ikannya cuma 3. Ada alligator, temannya 2, alligator 1. Oke, cukup sekian. Thank you.